بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين، اما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria, yang bahagia ini, iaitu 20 Rabiul Awal 1446, bersamaan dengan 24 hari bulan 9 2024. Sekali lagi kita bersama dalam buku Hakadha Ashu, Ha'ashu Ma'al Quran. Demikianlah orang-orang yang baik, yang soleh itu hidup bersama dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sifat dia hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas kepada segala perkara. Jadi para jemaah sekalian, bila kita bincang tentang Al-Quranul Karim, bagaimana Al-Quran ini menjadi sumber kepada kehidupan seorang manusia dalam di alam dunia ini, dan jadi pemandu kepada dia di akhirat nanti biiznillahi azza wa jalla. Maka dalam buku Hakadha Ashu Ma'al Quran ini ada dua kisah yang kita bawa pada pagi ini, insya-Allah sekadar masa yang diizinkan dan waktu yang sesuai dengan kita semua. Yang pertama, kisah cuba tuan-tuan buka ayat surah Al-Qasas ayat 68. Surah Al-Qasas ayat 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Tuhanmu yakhluqu ma yasha. Allah Ta'ala cipta apa yang dia nak. Kita tak ada ajar Tuhan, ya Allah Tuhan buat gitu buat gini, tak ada. Kerja kita yang menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan menghantar menu pada Tuhan, so buat gitu buat gini. Kita kata, Allah Ta'ala kata yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala yang cipta apa yang dia nak, wa yakhtar, dan dia pilih. Sebab itulah kita ini tak sama. Kalau kita pilih sendiri, kita nak warna kita macam ni, tinggi rendah lagu ni, kita ada size dia. Maka nalahumul khiyarah, maknanya pada asalnya kita tak ada pilihan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla selain daripada kita menerima. Para jemaah sekalian, Nana suka orang panggil sering kali kita berbincang. Nana kata, kalaulah suami dan isteri ni mempunyai kuasa memilih anak laki-laki ke perempuan, comel ke rendah, tinggi ke pendek, anak rasa tak sudah anak. Tak sudah anak. Suami kata, oleh kerana anak pertama ni kita nak laki yang dulu. Dah, nanti boleh bantu-bantu kita. Kita dah tua sikit, dia boleh jadi mak, boleh jadi driver. Mak kata, dah, mesti aku nak hak perempuan dulu. Nanti saya keseorangan kat dapur awak, bukannya bantu. Nak pilih jantina, balak dah serang. Ha. Lepas tu ayah saya kata ginilah, tak apalah awak nak jantina hak perempuan kat, tapi bagi saya rupa. Ha. Bentuk rupa macam ayah, sebab ayah semak sikit. Ha. Mak kata, tak boleh lah hak perempuan, biar rupa umi dia lah. Oh, eh, payah nak sudahan. Duk main milih gini, payah. Lepas tu saya kata, yakhluquma yasha'u yakhta. Allah Ta'ala pilih. Laki-laki ke, yahabu liman yasha'u inasan. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُرًا. Jadi Allah Ta'ala pilih ada anak orang laki-laki. Kadang-kadang dia, kita rasa macam satu keajaiban pada jemaah sekalian. Tuan-tuan pun tahu cerita. Ni adik-adik kita sendiri, orang lain dekat-dekat dengan kita,
Hak ni anak dia perempuan belaka, masya-Allah. Ni laki-laki belaka. Eh, kalau campur kan ada contoh anak pak ni dua-dua kan nampak steady. Tak boleh nak pilih. Macam-macam lah teori orang tua ni tidur menyenggil lah macam-macam. Mak kita tanya ustaz lagu mana? Kata baca dalam buku untuk formo tu ada belaka dalam tu. Tapi hak pilihnya Allah yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Yang pilih jantina kita pun Allah. Yang pilih keadaan kita. Tetapi ingat, jangan jadi jabariyah. Ayat ni jangan jadi jabariyah. Ada orang jadi jabariyah kata, oh, kita ni tak ada pilihan. Kita macam robot remote control je. Kita lah. Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebagaimana dalam ayat yang selalu kita baca pagi-pagi tu. Kan? Allah Ta'ala kata, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Aku pilih pada kamu jalan. Mu pilih syakur, nak beriman, au kafur, ataupun nak jadi kufur, wal'iyazubillah. Jadi, para jemaah sekalian, ini di antara isu yang kita belajar dalam hari ini. Jadi, seorang pentadabur, itu dia panggil syarah ayat. Sekarang ini kita nak pergi kepada orang yang mentadabur. Jadi, cerita Hakaza Ashum Al-Quran ini, dia kumpul sebahagian daripada kisah-kisah orang yang terkesan dengan Quran dan dia catat. Tak kira lah di Facebook ke, di blog ke, apa saja. Yang pentingnya ada catatan yang boleh kita manfaatkan, kita perluaskan, sebarluaskan dia punya pengalaman. Jadi kata di seorang pengkaji Quran ni, pentadabur Quran ni kata, iza daqat alayya al-ard bima rahubat. Ya, tengok bahasa Arab sedap. Apabila sempitlah bumi ni, aku nak berjalan aku rasa sempit, dunia ni rasa macam tak ada apa dah. Nah, pergi sini, langgar dinding, pergi sini langgar tembok, tak boleh pergi. Biasanya kita ni bila diserang oleh stres. Bila kena stres, syaitan mari lalu. Bada asyaitan yu'aqib. Ta'qib ni maknanya buat satu macam halangan depan kita. Eh, mu ni tak ada harap dah. Nak selamat atas dunia ni tak boleh dah. Mau kena cari tok bomo kau. Sebab awak ni hidup ni menderita sepanjang hidup ni. Sebab apa menderita? Sebab mu ni macam-macam. Yang pentingnya dia cuba datangkan dengan beberapa syubhat, beberapa pengaruh yang boleh orang ni jadi stres dan sampai mereka depression. Yang itulah yang kata nak terjun bangunan lah, terjun apa ni, bunuh gantung diri sendiri pun ada, macam-macam penyakit ada. Ini cukup berbahaya para jemaah sekalian, kita jangan duduk mudah terkoyak dengan godaan syaitan. Sebab syaitan ni dia main bagai pelik dia bawa mari. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata syaitan akan mari attack kita dengan lorong yang begitu lunak. Dia mari, dia suruh kita memikir, dia kata, mu, awak ni, siapa dia jadi mu? Eh, ayuh aku lah buat. Ha, beres. Ayahmu, ayah dia. Akhir kali dia akan pergi kepada siapa dia buat kita? Allah. Man. Siapa dia cipta Allah? Ha, dia mari situ. Kata Nabi SAW, bila sampai ke peringkat menyentuh akidah, falyata'awwaz billah, kita cepat. A'udzubillah minasyaitan rajim. Aku minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Kalau kita masih tunggu lagi, ikut lagi, pak, dia akan mari, dia akan attack di hadal hati kita melalui saluran darah kita ni. Ketika itu, bermulalah episod stres, depression, orang panggil mula kebingungan dalam hidup kita. Lepas tu, mula dia berasa kita ni disehir oleh orang, nak pergi cari tepomo, cari candu, cari dadah, macam-macam adalah. Nah, jadi kita kena ingat. Jadi syaitan mari mikir, kenapa mu. Anak sekali, budak perempuan dia telefon dalam pukul 12 malam. Anak ni jarang angkat telefon tengah malam ni. Tapi malam tu takdir Allah Ta'ala ni kita nak angkat telefon. Kebetulan anak tak tidur lagi. Biasa, gitulah kita penuntut ilmu ni. Kadang-kadang terpaksa kena baca, nak ngajar tafsir pagi, malam tu baca sampai pukul 1 ada kalanya. Allah Ta'ala lah beri kesihatan yang baik. Orang marah dia kata, ustaz kena tidur awal. Nak tidur awal kau nak tak baca lagi. Kalau tak baca esok, duduk merapu dalam kuliah. Hadis tak tahu baca mana. Bila telefon dia kata, ustaz, kata, ya saya, ni ada masalah apa ni, malam-malam buta ni. Orang kelantan kata malam buta telefon. Dia kata, kenapa Allah jadi saya begini? Subhanallah. Mana tu? Kata, kenapa Allah jadi saya begini? Kenapa?
Sebab dia kata dalam keluarga dia ada dia lah yang baik, yang solat, tutup aurat. Orang lain-lain tu orang panggil sosial lah, jenis yoya gitu. Segamai tu segamai lah, tak ada apa-apa. Ni tanda Tuhan tak sayang ke saya? Kata, dah, tu tanda Tuhan sayang. Sebab tu dia uji awak, dia nak bagi pahala, gini-gini. Jadi panjang cerita. Jadi akhir sekali dia kata, ada hak ni, dia kata dia nak bunuh diri. Saya nak bunuh diri, kata jangan. Jadi panjang lah kita kena syarahnya. Ini masalah kita ni. Sebab itulah kita hari ni, para jemaah sekalian, kita kena berfikir dengan fikiran yang positif. Fikiran yang positif bahawa apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu baik. Jadi sahabat ni yang tadabbur Quran ni, dia kata alhamdulillah, bila aku diserang oleh syaitan, rasa sempit dia bumi ni, tak tahu nak gimana, penyelesaian macam tak ada dah. Nah, atazakka, aku pun teringat kepada firman Allah Ta'ala yang kita baca tadi, surah Al-Qasas ayat 68. Tuan-tuan sudah tanda nombor ayat ni. Nah, jangan tak pandai sebab kita nak tadabur juga ni. Macam orang ni boleh tadabur, kita kena tadabur. Jadi dalam surah Al-Qasas ayat 68 ni, Allah kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Allah Ta'ala dengan kuasa dia, tak ada siapa yang boleh menghalang. Dia buat apa dia nak, dia pilih apa yang dia nak. Maka lahumul khiyara, mu tak nak pilih. Nah, cuma kita kena usahakan. Usaha minta yang baik, alhamdulillah. Baru ni ada satu buku yang anda usahakan. Namanya Dunia Bukan Syurga. Ha, cantik buku ni. Nama dia Dunia Bukan Syurga. Dalam buku ni kita telah huraikan tentang la yaruddul qadar illa du'a. Tidak menolak, menolak takdir itu kecuali melalui doa. Jadi kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kata di sahabat ni, bila aku stres, aku baca ayat ni. Bila aku baca ni, fatang tang qasyu'un anni, macam terangkat sikit rasa sedih, rasa duka cita yang ada dalam kepala aku tu, aku rasa terangkat sikit. Ha, jadi dia, Allah, dia kata susah dalam macam ni. Bila terangkat tu, barulah dia terasa kita ni duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kita duduk di bawah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kita sebenarnya diuji oleh Allah untuk Allah angkat darjat. Maka ketika itu hilang stres aku, hilang rasa duka cita aku, dan kita pun ada tafaul, rasa akan ada, kata orang, macam kita di ingat masa COVID dulu, orang duk tulis ada sinar di hujung terowong. Ha, ingat tak? Jadi kita pun duk ita terowong itulah, bilalah COVID nak hilang. Jadi sahabat ni kata, bila aku baca ayat ni, aku tadabbur ayat ini bahawa kita duk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla, atafaul, dan aku mikir bahawa akan hilang juga duka cita ini. Yang pertama, akan hilang duka cita ni. Yang kedua, ihsanuz zan billah, aku bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Taala. Fa innal khair, kerana semua kebaikan itu, semua kebaikan-kebaikan itu fi ikhtiyaril hakim, apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah kata-kata masyhur daripada orang Arab. Tuan-tuan tulis kata-kata masyhur daripada orang Arab, tapi kata-kata masyhur ni bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang tanya, ni hadis ke? Iaitulah kata-kata al-khairu makhtarahullah, yang baik itu apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Al-khairu fi makhtarahullah, kata di para ulama, kata-kata ni betul. Al-khairu fi makhtarahullah, yang baik itu apa yang Allah pilih. Memang jelaslah, kalau Tuhan tak pilih, tak ada. Cuma makna dia betul, tapi nak kata ini hadis Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ni kata la, bukanlah asaran wala hadisan. Jadi yang penting kata-kata hikmah, al-khairu makhtarullah, yang baik itu apa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak sedut fikir banyak-banyak. Kita maknanya kita balik kepada al-muslim, orang mukmin, orang yang beriman itu akur kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Dan waliyahzar kullil hazar, hati-hati kita semua para jemaah sekalian, jangan mengamuk, jangan buat yang tak terpasal dengan kita seolah-olah kita tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, itu kisah yang pertama yang saya nak sampaikan dalam siri pengajian kita ataupun siri tadabur kita pada pagi yang ceria ini, insya-Allah. Baik. Kisah yang kedua, cuma tadilah sikit lagi. Kata di pentadabun, walau urida lil ghaib,
makhtartu illa ikhtiyar rabbi. Manakala aku diberi pilihan yang kita kata kita serah kepada Allah SWT. Tapi ingat, hayat ni kena betul. Yang pertama, jangan jadi jabar ya. Kita ni jangan macam remote yang tak ada apa ni, tak ada usaha, tidak boleh. Yang kedua, para jemaah, kita kena ada usaha dan ikhtiar. Kerana itu dalam sunnah Nabi SAW, dia ada salatul istikharah. Salatul istikharah. Saya nak tanya tuan-tuan, para pencinta ilmu sekian, dalam hidup kita ni, berapa kali dah kita istikharah? Daripada nak kahwin dulu, istikharah ke tak? Hei, anda ingat seorang pakcik kita nama Pak Long Isa rahimahullah ta'ala. Bila dia tahu budak-budak ni ada orang Kelantan kata ada gewel ni, mana ada tunang lah. Dia kata, mu dua ni memang nak dah, tak boleh nak lari dah. Kalau mu nak dah, kat maya ajak berjadi lah. Dia kata, sunnah istikharah. Dia kata, istikharah kan tak jadi pula, kan kecewa pula. Dia gurau lah. Yang pentingnya, sunnatul istikharah tu jangan ditinggalkan. Nak beli kereta, istikharah. Nak beli rumah, istikharah. Nak gimana pun, istikharah ni sebab kita cuma nak istikharah tu, dia ada SOP dia lah. Apa dia SOP dia? SOP dia ni, para jemaah sekalian, kita kena tengok secara manual dulu. Contohnya, kita nak beli kereta. Kereta apa? Tengok gaji kita berapa. Tengok jalan yang kita nak masuk. Ni kampung kita dah pendalaman, kampung mak ayah kita. Dia beli kereta hok rendah tu. Saya tak nak sebut lah nama kereta. Nah, sekali saya kena jeng jalan di Kuala Kerai nak balik. Masuk ke jalan kelapa sawit. Depan saya tu kereta besar. Orang nak pergi KL kali. Oh, susah lah duduk belakang dia. Break macam duduk rumah ikut. Kereta kita sedap lapak kereta kapur pelapun pergi. Jadi kita kena nak beli kereta tu tengok kesesuaian dengan poket kita. Sesuai dengan berapa bilangan anak awak. Nah, ni kita anak baru tak ada lagi. Lepas tu beli kereta besar 4-5 kursi belakang awak. Apa kata? Nah, namanya tu packaging belakang awak susah. Jadi ini ibarat katalah. Kemudian bila kita dah pilih, barulah kita istikharah. Itu kaedah yang betul. Nak kahwin sama juga. Nak kahwin, lagu tu juga. Kita kena pilih secara manual dulu. Si mamak ni, apa dia kriteria dia? Jaga solat? Jaga. Dengan mak ayah? Okey, baik, Masya Allah. Nah, dengan orang kampung? Orang kampung suka. Ya, bila ada ni, baru kita pilih. Oh, kita pun istikharah sebab ada lagi benda rahsia yang tersembunyi yang Allah tahu, kita tak tahu. Nah, itu bahaya. Adapun si dogo ni, kaki tak semaya ni. Isak rokok dua kotak sehari. Petai lagi awak reject. Tak salah. Tapi saya macam baru ni budak ni, orang pejabat agama interview, dia budak HIV. Nak juga. Kata tu cerita lain tu. Baiklah, satu kisah lagi. Masa ni cepat berlaku. Bila dengar cerita ni, cepat laju. Pada jemaah sekalian, satu lagi ayat. Tuan-tuan dan puan-puan, para pencinta ilmu, buka ayat Suratul Ahzab. Suratul Ahzab ayat 39. Suratul Ahzab ayat 39. Ayat dia berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Nabi-nabi yang terdahulu itu ialah orang-orang yang menyampaikan syariat Allah Azza wa Jalla serta mereka takut melanggar perintahnya. Dan mereka pula tidak takut pada siapa pun melainkan kepada Allah, dan cukuplah Allah menjadi penghitung segala yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya untuk membalas mereka. Jadi ayat yang kedua ni, para jemaah sekalian, Suratul Ahzab ayat 39. Nah, ingat ni ayat 39. Apa cerita ni? Nah, ni menarik ni. Kita bila kita baca ayat ni, kita nak laksanakan dalam hidup kita. Itu penting. Kita nak realisasikan dalam hidup kita ni, sebab bila kita faham ayat, kita tahu dia punya konten ataupun konteks perhubungan ayat ni, baru kita sedap. Kata seorang pemuda ni, ayatun fi kitabillahi tubkini. Sepotong ayat daripada Al-Quran yang menyebabkan saya menangis. Apa sebab? Fa'indama ara mungkaran, apabila aku tengok benda mungkar berlaku depan mata, tapi aku tak mampu nak ingkar, nak bantah tak mampu, nak larang tak mampu, ataupun aku diam, aku senyap je,
Jadi kenapa kita jadi takut? Nah, sekarang ini masalahnya soalan kita, kenapa kita jadi penakut nak larang? Sebab dia dua ya. Takut orang marah, satu. Takut, banyaklah takutnya. Yang takut manusia itu banyak. Hey, kalau kita tegur kan, orang berikut kita pula, orang marah pada kita pula, macam-macam orang lah. Nah, nah. Jadi kita kata, macam mana nak buat ni? Jadi kata ni, ta'amal tuha awamar awalamarati wa'na'abuki. Masya Allah, tengok. Pemuda ni, dia kata, bila aku baca ayat ni, ya Allah, takutnya kita nak larang benda mungkar. Allah kata, Allah bagi tahu dalam ayat ni, cerita Rasul-Rasul, yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illallah. Mereka takut pada Allah, tak takut pada manusia. Kita ni takut pada manusia, tak apa takut pada Tuhan. Lepas tu dia pun kata, kaifala akhshallah. Kenapa aku tak takut pada Allah Ta'ala? Sedangkan Allah Ta'ala perhati kepada tindakan aku, Allah Ta'ala beri pada aku sihat, Allah Ta'ala beri aku ada ilmu, ada maklumat, tapi penakut. Awal tu aku pemula baca kisah-kisah ulama-ulama yang hebat, seperti kisah Imam Izzuddin bin Abdul Salam As-Sulami rahimahullah Ta'ala. Izzuddin Abdul Salam ni para jemaah sekalian, terkenal dengan nama Sultan Ulama, penjual raja-raja. Ha, bukan main-main. Dia bukan penjual pasar malam ni. Ba'i'ul muluk, penjual raja-raja. Ha, raja masa tu lah. Sebab raja masa tu hamba, tak layak jadi pemerintah. Jadi khalifah, jadi gubernur. Jadi dia jual, dia merdeka, barulah boleh jadi gubernur. Itu dipanggil cerita panjang. Tuan-tuan nak baca cerita ni, tengok dalam blog Abu Anas Madani, www.abuanasmadani, cari Sultan Ulama Izzuddin Abdul Salam rahimahullah ta'ala. Jadi bila aku baca kisah-kisah ulama salaf seperti Imam Ahmad yang dipukul oleh pemerintah yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah masa itu, semata-mata kerana nak mempertahankan akidah umat ini, Al-Quran kalamullah bukan makhluk, jadi aku pun duduk menangis. Aku ya terkenapalah aku tak boleh tegur benda-benda mungkar. Walaupun macam mana pun kita nak tegur ni para jemaah sekalian, jangan melulu. Orang panggil jangan terbolah. Orang Kelantan kata terbolah ni maknanya tak ada disiplin lah. Tengok orang muka pakai pergi jekoh. Eh, awak ni ahli neraka. Ila jahannam wa bisal masir ni pakaian. Tak, bukan macam tu. Didik baik lah cakap. Tak, kita orang Islam. Cuma masalah kita ni kalau terlalu berkias, tak jadi. Ni ada seorang sahabat kita ni, dia pergi rumah orang besar-besar lah. Tak. Makcik dia ni, tak tuduh. Jerbah rambut. Jadi dia pun sindir. Dia kata, oh, Masya Allah, Mak Haji kita ni. Rumah Mak Haji ni semua tudung belakang ni. TV ada tudung. Almari ada tudung. Kain ni ada tudung. Lansir ada tudung. Tuan rumah dia tak tudung. Sengih tu kau. Di kali yang kedua, tak tudung juga. Last kali dia kata, gini lah. Saya cakap sindir-sindir Mak Haji tak faham. Nah, habis gini lah cakap, kita ni pakai tudung ni, tutup aurat ni susah juga. Nah, dia pun sarah cerita bak aurat direct tu. Hanya akhir sekali bila pergi pula kali yang kedua tu, makcik tu malu dah dia. Nah, kita ni masalah kadang-kadang bagi sindir-sindir ni susah orang nak faham. Kena bagi direct tapi dengan cara hikmah. Ha, kata orang macam tarik apa ni, rambut dalam tepung ya. Jangan putus rambut, jangan tepung berkucau, Kelantan kata. Maknanya kita kena apa ni, cakap cara hikmah baik-baik, seorang sama seorang. Kalau orang perempuan tak boleh, kita ustaz sama-sama, ada suami dia contohnya. Yang pentingnya wayak molek lah, jangan duduk main ila jahannam abisal masir. Jangan lagu tu dia punya uslub. Ha, dia, maka selepas daripada aku duk tadabbur ayat ni, wala yakhshawna ahadan illallah, wala yakhshawna ahadan illallah, aku tak, mereka tak takut kecuali Allah Taala, mulalah aku ada sifat berani nak menegur perkara-perkara yang tidak baik. Kita kata alhamdulillah. Jadi hari ni kita cuba cari tokoh, dia panggil tokoh ulama salaf yang berani menegur. Seorang sahabat nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang hebat. Dialah yang meriwayatkan hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa dia tengok benda mungkar, ubah dengan tangan. Tangan ni tak kira lah, sama dengan tangan sungguh atau dengan kuasa yang kita ada, kita kena ubah. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa bilisani, dengan lidah. Kalau tak mampu, dengan lidah. Kalau tak mampu lagi,
barulah turun ke hati. Ha, jadi sekarang ni para jemaah sekalian, bila kita tengok benda mungkar, tengok benda-benda maksiat, kita tegur dengan apa? Kau dengan hati pun tak tegur. La laisa wara, tak ada lagi selepas daripada hati tu, khabbata khardalin min iman, sekelumi iman. Bagi orang yang tak menegur maksiat, itu yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian, dia panggil normalisasi maksiat. Ini yang kita takut hari ini. Normalisasi maksiat ni, maksiat sudah tak jadi maksiat lagi. Maksiat tak jadi maksiat. Baik, kita baca hadis dulu, kemudian kita analisa cerita yang menarik ini. Sebagaimana pemuda ni bila dia baca tadabbur ayat Quran, wala yakhshawna ahadan illallah, dia mula berani, ada keberanian. Kata dia Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahqiranna ahadukum nafsahu, janganlah seorang itu menghina, pandang lekeh, pandang lemah, pandang tak kuat pada diri dia. Bila an yara amran lillahi fihi maqala, apabila dia tengok isu agama Allah Ta'ala ini jelas-jelas orang langgar, orang langgar. Bila ada kita tengok orang langgar, Allahu Akbar. Jadi kita kena berani, jangan kata oh tak apa aku ni hina lah. Kita kena berani menegur ataupun menyatakan kemungkaran perkara yang berlaku itu. Tak kira lah, secara baik lah, secara hikmah, dengan tangan, dengan lidah, dengan hati tadi kalau tak mampu. Nabi kata bila ada satu isu maksiat yang berlaku depan mata kita, wajib kita kena tegur. Sekarang ni nak kata apa maksiat? Ya, maksiat yang paling tak boleh tegur sama kita ni, maksiat pakaian. Allahuakbar, pakaian orang isteri orang Islam, bini yang baik anak orang Islam, anak-anak perempuan orang Islam hari ni nak tegur susah sebab sudah jadi normalisasi, biasa ya dia. Dia tahu tu aurat tu bagi dia biasa. Hok pelik lagi, ni ada juga bagi pelik ni, kita baru jumpa turun-turun kawan terbaik tu, dia mengajak minum teh, makan teh lah, dia kata makan teh ni minum air lah. Gigi tengok, tutup muka belakang pak dia. Kata bagus ni, keluarga bahagia ni, ini pakai hijab belakang ni kan. Tapi Masya Allah, lengannya terbuka paksa ni belakang. Kata aurat ni tidak duduk di muka saja, bahkan muka tu ada. Ulama kata boleh buka-muka dengan tangan. Hak boleh buka dia tutup, yang kena tutup dia buka. Kita kata ini dia panggil ikhtilalul mawazin, neraca tak seimbang. Ada satu buku yang saya tulis, satu nama dia Islam Cara Hidup. Dalam buku tu tajuk dia neraca tak seimbang. Tuan-tuan kena baca tengok ni. Tutup muka, sedangkan muka tu ada ulama kata boleh buka muka dengan tangan ni kan. Dia pergi tutup muka, pok dia ni. Tapi tangan, lengan buka habis. Kaki tak pakai stocking. Kita kata, subhanallah, manusia ini itulah yang pelik. Baik, tu dia syarah lalu payah. Dia kita pun. Kata di apa ni Abu Sa'id, fayuqal fala yaqulu fi. Mana dia tak kata apa-apa. Fayuqal lahu ma mana'aka. Di akhirat esok Allah Taala akan tanya dia. Innallaha, dalam riwayat Ibnu Majah, innallaha tabaraka wa taala la yasal al-'abd yawmal qiyamah. Allah Taala akan tanya, "Hei, mu tengok benda mungkar, kenapa kamu tak engkar?" Sudah. Fayaqul, ai kata di Abu Sa'id al-Khudri, orang itu jawab, "Makhafatun nas." Karena aku takut pada orang, ya Rabbi, bukan tak nak engkar tapi saya takut kena marah. Faqala fa yaqulu Allahu azza wa jalla fa yaqulu Allahu azza wa jalla fa iyyaka kunta ahq an takhaf. Allah kata patutmu takut, aku bukan takut pada manusia. Jadi Abu Sa'id al-Khudri ini radhiyallahu anhu, berani dia. Satu hari cerita zaman Muawiyah, kita ni sembahyang raya, solat hari raya, solat dulu ke khutbah dulu? Ya siapa tahu tulis. Solat air raya ni khutbah dulu ke solat? Solat dulu. Solat dulu. Baru khutbah. Solat Jumaat, khutbah dulu, baru solat. Les. Kenapa? Tuan-tuan kena belajar ilmu ni. Dia ada hikmat belaka tu. Dia bukannya orang panggil suka-suka. Wah, ikut dia nak buat galak. Dia ada SOP dia panggil. Ada SOP dia ni. Bila ada SOP, kita nak buat mana? Jadi kata di para ulama Islam, sebab
solat raya sunat. Kalau kita tak sempat, kita boleh solat seorang lepas tu, lepas khutbah tu. Boleh mai seorang-seorang. Orang yang tak pergi masjid pun boleh solat di rumah dia. Kau tak ajar solat. Ha. Tapi Jumaat, solat dia wajib berjamaah. Lepas tu dia khutbah dulu. Ramai ke sekarang ni. Orang khutbah kedua baru sampai. Ha, jadi bila khalifah ni nak khutbah dulu air raya, sebab dia kata lepas maya orang keluar tak dengar. Tengok Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ni, dia sendiri pegang jubah khalifah. Enzil, dia kata, turun daripada mimbar ni. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah solat air raya sebelum khutbah. Khutbah sebelum solat. Ha. Tak pernah khutbah sebelum solat. Jadi Nabi kata khutbah dulu baru solat. Mu nak tukar eh? Tak. Dia pegang tu khalifah. Ha, itu kedabar dia. Jadi Abu Sa'id radhiyallahu anhu dalam hadis yang kedua dia kata apa? Hadis yang kedua ni dia kata la yamna'anna ahadakum makhafatun an yaqula bihaq. Janganlah dengan sebab kita takut pada orang kita pun tak kata yang benar. Allahu akbar. Iza ali syahidau ali au alimahu, apabila kamu tahu ataupun kamu saksi, kamu tengok depan. Bila sampai sini baka Abu Sa'id. Abu Sa'id Khudri menangis radhiyallahu anhu, menangis. Dia kata kam ra'aina wa habna, berapa banyak kemungkaran yang kita tengok tapi kita takut. Dia menangis radhiyallahu anhu. Ini sikap sahabat yang begitu berani. Sebab dia kata, aku tengok benda mungkar tapi aku tak mampu. Sambil-sambil tak mampu tu tuan. Tadi dia tegur khalifah. Bukan tegur main-main. Sebab itulah kata dalam hadis ni, bila kita tengok benda yang mungkar, tengok benda yang tidak baik, kita kena engkar. Fa'innahu la yuqarribu min ajalin. Tengok. Manakala kita penakut ni, bukannya panjang apa ni, bukannya mendekat kepada ajal. Semua orang ni tak boleh, macam kita ni nak mati dah kalau tegur orang. Kita kata tak semestinya kan. Wala yubaidu min rizqin, dan tidak menjauhkan rezeki. Tak boleh nanti orang boikot kita lah, orang macam-macam kita kata sebab kita takut dimarah oleh orang. Mana dalam hadis Nabi kata tegur benda baik ni, benda mungkar ni, bukan mendekat memendekkan ajal dan tidak menyempitkan rezeki. An yaqula bihaqqin aw yuzakkiru bi'azim, kita nak kata benda benar ataupun kita memperingatkan tentang perkara yang besar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, inilah di antara kata-kata hikmah yang di hadis Nabi solat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dia telah melaksanakan dalam hidup dia. Sekarang ni kebalik kepada kita, kesimpulan yang kita nak cerita. Kita hari ni para jemaah sekalian, berani ke tak berani bila kita tengok benda tak baik kita tegur? Dia kata berani tak berani. Ada tempat kita berani dan ada tempat kita tak berani. Betul tak? Jadi para jemaah sekalian, kita kena letak keberanian itu. Sebab itulah salah satu daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita ajar. Doa ni kita baca di akhir solat. Di akhir solat atau lepas solat kita baca. Cuba ikutlah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa minal bukhli wa min an uradda ila ardhalil umur. Allahu akbar. Doa ni kena baca di akhir solat. Kalau tak ingat, ada kad kuning yang saya dah bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan tu, selalu kita sebarkan ya, dalam buku zikir pagi petang dan zikir lepas solat. Di ujung tu ada. Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya Allah aku minta berlindung denganmu daripada sifat penakut. Hei, saya berani ustaz. Kalau setakat tiga orang nak tumbuk saya, lawan. Tu awak berani bertumbuk. Sekarang ni kita berani dalam menegakkan kebenaran dan kita berani apa ni melarang kemungkaran. Itu baru nama ni orang berani. Hei, saya berani. Baik. Kita nak test orang berani tak berani senang je. Tengok kalau isteri dia tak tutup aurat, dia tak tegur tu, tak penakut tu. Ni tuan-tuan, awak ni si suami ni kena hafal doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya Allah aku minta perlindungan daripada sifat penakut. Wa minal bukhli, dan daripada sifat bakhil. Nabi SAW dalam mukjizat dia ni, dia kembar dua, penakut dengan bakhil. Pasal apa duduk sekali situ? Biasanya orang yang takut ni dia jadi bakhil. Kenapa mu tak sedekah? Takut fakir. Kenapa tak sedekah? Takut. Setengah orang ni, minta maaf lah tuan-tuan dah. Saya bukan mengatakan tuan-tuan, tapi
kena katalah juga muka kita ngaji hadis tak takut pada orang ni. Ha dia ni. Nampak? Setengah orang ni nak bagi duit ke mak, minta izin ke bini. Eh, duit tu awak yang kerja. Lainlah kalau kita tak ada kerja, kita driver pemak, banyak kalau sekarang ni sahabat-sahabat kita jadi pemandu ya. Bini tu kerja besar. Ya, tak apalah, rezeki masing-masing. Minta izin cik sayang tu, dah, cik puan, saya nak bagi duit ke mak RM50 minta. Lainlah sebab duit bini. Ni awak punya duit. Kita titik peluh kita yang kita buat kerja, tiba-tiba takut nak bagi duit ke mak pasal kena minta dengan bini. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Tengok. Mana dia? Nabi SAW, dalam doa Nabi SAW ni doa yang cukup, yang maksud ni tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat, doa ni sangat besar. Sebab apa? Sebab Nabi ni dicakap dipanggil jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maknanya percakap perkataan pendek tapi makna dia besar. Ha, perkataan pendek makna dia besar. Maknanya dia kata Allah ma'ni a'udzubika minal jubni wa minal bukhli, dan daripada bakhil. Sebab bakhil dia mari daripada ni. Adik tuan-tuan. Jadi kenapa kita takut pada orang? Kata dalam hadis Nabi dia, dia kata la yamna'anna ahadukum makhafatun nas. Jangan sebab kita takut pada orang, ai bisababil haya. Sebab kita malu. Setengah orang ni bukan takut, malu. Ada juga tak? Eh, kenapa awak tak tegur dia tu? Ai malu. Main bola lama tu, gugur lama tu. Dia apa orang besar boh kita. Tak nak tegur. Ha. Au haibah. Ataupun yang kita gerung dia takut. Tengok dia tu telek mata takut. An yungkiru, kita nak ingkar tidak boleh. Jadi kita kena belajarlah ilmu tadi. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dalam ingkar mungkar, lebih-lebih lagi dengan anak-anak kita, dengan orang-orang yang kita kenali, orang kita sayang ini, kita kena letak hikmah tu besar. Kerana anda ingat kata-kata hikmah daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ghazali kata, orang yang tengok benda mungkar, dia tidak ingkar, tu orang penakut. Ha, sekarang ni, saya tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan, masuk dalam kategori penakut ke berani. Ha. Tapi kalau benda hok tak sepatut marah, dia marah pelik-pelik. Contohnya anak dia buat kesalahan kecil lah. Tak. Patah pen ke apa benda. Benda tu pergi belilah RM2. Pecah gelas kat dapur ke. Gelas pun bukan gelas hok mahal-mahal tu. Gelas kedai RM2 tu. Ha, RM2 lah ni dengan tek ada RM2.20. Ha. Pergi beli lah. Dia marah tu bercekok pinggang macam balas dengan komen ni. Ha, kita kata, Ghazali kata, orang yang marah di tempat yang tak sepatut marah, itu orang bodoh namanya. Ha, pada jemaah sekalian, sekarang ni kita nak letak kita dalam kategori mana? Orang cerdik ke? Orang bodoh ke? Orang penakut? Na'uzubillah. Jadi kena ingatlah bila kita tengok anak tak solat, tegur dengan cara baik. Tengok anak isteri tak utuk aurat, nasihat dengan cara baik. Kawan-kawan kita sendiri pun lara. Tak? Orang panggil, ni masalah kita di pejabat ni kadang-kadang. Isteri orang ni jadi manja sangat dengan member-member sebelah. Nak keluar makan, mari kita makan sekali. Eh, awak diizinkan oleh suami pergi kerja, bukan pergi makan dengan bini orang, dengan suami orang. Jadi kita kena belajar benda-benda macam ni. Wajib kita kena engkar, kita kena nasihat supaya kita jadi orang yang berani menegakkan kebenaran. Sebab Islam ini dia akan mari macam ni. Jangan sebablah la yamna'anna ahadakum, jangan menghalang kita daripada takut pada manusia tu, sama ada takut kerana kekuatan dia ataupun kerana takut sebab kita malu pada dia. Dua-dua perkara ini perlu kepada apa? Perlu kepada penelitian dan pemerhatian. Jadi para jemaah sekalian, doa yang ana ajar tadi dah ingat ke? Ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada sifat penakut. Wa'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada sifat bakhil. Wa'udzubika min ur'an uradda ila arzalil umur. Aku minta perlindunganmu ya Allah daripada aku dikembalikan kepada hina umur. Mana jadi nyanyuk. Orang nyanyuk ni pun satu masalah juga. Nah, orang nyanyuk ni pun jadi satu masalah. Alah, kita baru sudah bagi makan. Tiba-tiba bila mari orang, basuh budak-budak ni tak reti, mok lapar. Eh, mulut mok tak basuh lagi tu. Maki orang dah. Ha, jadi itu pun satu masalah. Jadi doalah kita kepada Allah SWT supaya kita tidak nyanyuk. Cuma zaman kita ni nyanyuk juga mudah lupa. Lupa apa? Lupa waktu solat.
Masya Allah. Dalam telefon ada waktu solat. Dia kelendak di dapur tu bergayuk waktu solat ada. Nah, tapi tak sampai-sampai juga ke masjid. Kita kata ini pun perlu kepada ruqyah syariah juga ni. Pasal telinga dia tersumbat. Jadi payah kita nak betulkan. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah sahabat kita ni, pemuda Islam ni, dia dengan apa ni, dengan tadabur dia kepada ayat Allah Ta'ala, dia telah berubah daripada seorang yang penakut kepada seorang yang tegas, yang berani menyatakan kebenaran. Kita kata alhamdulillah. Jadi contoh-contoh dalam dunia Islam ni, ada satu sebuah makalah yang saya terjemahkan menarik, ada di web Abu Anas tu. Tajuk dia, dia panggil akhlaqul kibar. Akhlaqul kibar, akhlak orang yang punya jiwa besar. Sama ada dia berani menegakkan kebenaran atau dia memaafkan kesalahan orang. Jadi kita ni kata orang jangan berani tak tu kalu terbolah, dan jangan penakut sampai mereka tak ada teguran. Jadi baiklah para jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, yang Allah Taala beri kepada kita kepahaman yang baik insya-Allah. Jadi wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.